beda meja aja sama sama gue. Sekarang aku lagi ada di Senayan City. Aku mau surprise-in Dwinda Ratna, sahabat aku. Tapi aku mau prank dia dulu, jadi aku pengen cuekin yang lagi ulang tahun. Kebetulan hari ini dia ulang tahun dan aku udah masakin kue. Ini kuenya ini aku buat sendiri. Ya, ini kuenya mana? Namanya mocha, terus luarnya keju gitu. Nah, sekarang kita mau cari lilinnya dulu ya, guys. Guys, kita sekarang lagi cari lilinnya. Lilin ulang tahunnya di food hall. Ini kuenya. Kuenya aku yang buat, udah kayak seserahan aja. So, hari ini aku mau cuekin temen aku yang lagi ulang tahun. Gimana ya, aku pengen ngerasain banget, guys, ngacangin sahabat aku, ya kan, guys, ya, di hari ulang tahunnya, guys. Aku pengen cuekin dia di hari ulang tahunnya Dwinda. Kira-kira Dwinda itu kan orangnya rame banget ya, guys. Dia orangnya humble, super baik, dan dia rame banget. Kira-kira gimana ya di hari ulang tahunnya aku cuekin, apakah dia masih tetap sabar atau dia akan marah? Kita lihat ya, guys, ya, gimana reaksinya. Aku sambil nunggu dia, dan aku udah taruh kue ulang tahunnya ke pegawai yang ada di sini. Jadi nanti aku akan surprising dia, guys, pada ending ya. So, guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you. A few moments later. Lo masih aku sendirian? Ya. Lo gak kangen sama gue? Kan lo udah lama gak ketemu. Udah 6 bulan. Biasa aja. Lo gak kangen sama gue. Terus lo lupa hari ini, hari apa? Lo tau lo kan? Terus? Gak ada yang spesial gitu buat gue. Lo tau lo? Bu, gak apa? Ya gimana kek, kan gue jarang-jarang ketemu lo sekarang. Terus gue lagi ulang tahun, gitu diam-diam aja. Terus apa kek, aku capek kek. Terus gimana kek gitu sama gue. Lo lagi berantem sama pacar lo? Enggak, biasa aja, gue gak berantem aja. Lo mau ketawa? Ngapain gue ketawa? Lo ketawa pesan. Mana lo udah pesen, Bang? Lo tuh geseran dong, pasti tuh mepet banget sih. Enggak, lo udah pesen doang, gue nanya. Astagfirullahaladzim, lagi dapet ya, Bu. Lo pesen apa, Cong? Tadi gue pesen Japanya. Lo pesen apa? Lo udah pesen gue? Lo udah pesen apa? Teppanyaki gue. Apanya? Teppanyaki yang daging. Enggak, lu enggak mesen kek gitu buat gue. Enggak sempet gue. Kenapa ya, aku bingung. Cuek banget. Ajak gue ngobrol kayak gitu. Aja loh sama gue. Gak apa-apa, karena kan biar sehat. Maus.
buat dua rendang sendiri. Iya, Mas, pesan ini lagi satu dong aku. Biar banget lu fokus aja. Gua pikir yang buat gua orang naruhnya di depanmu. Gue lagi bingung, bentar ya, gue udah telepon. Halo, Beb. Apa kabar? Ih, long time no see, kamu kapan ke Jakarta? Iya. Nanti, pokoknya kalau kamu ke Jakarta, nanti aku yang jemput deh. Kamu naik kereta atau naik pesawat? Oh. Iya. Kamu sama pacar kamu apa sendiri? Kan kabarin aku ya, kalau misalnya kamu udah sampai sini. Iya. Aku mau ini juga nih, satu pun. Oke, liat deh. Sibuk banget. Wow, tadi temen-temen lu mau happy banget lu sama gue. Diem aja. Udah baper banget karena aku cuekin, aku jutekin, pokoknya aku super jutek banget. Padahal tadi dia udah rame, dia udah kayak ngebaik-baikin aku, tapi aku tetap kayak bete kan sama dia, bad mood kan. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya aku lagi siapin kue ulang tahun putih ini buat dia, dan ini ulang tahunnya spesial, aku masak sendiri guys. Kapan lagi aku masak guys, kalau bukan buat sahabat di sini, kita pergi ke si Winda aja guys. Dan kadonya udah aku taruh di bawah sini guys, di bawah cake ini. Gitu, dia memakai protokolnya, dia begitu, kan dia pakai tangan pegang gitu. Tangan gue bakar lah. Masih gitu, guys. 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 Masih
sleeping tuh. Ya dong, biar lucu. Aku sempet kesel, sumpah aku kesel banget. Happy birthday Winda Boyer. Semoga panjang umur, selalu langsung selamanya dengan suamu. Sukses dan bahagia selalu. Maaf ya, kalau gue sering sibuk dan jarang ketemu. I will do my best to fix that. Oh, ada sahabat yang selalu be there di kala susah dan senang. I will never forget that. I love you, thank you for being a sincere best friend in my life. Ica Ronca. Terima kasih ya. Jadi actually Winda ini selalu ada di saat aku senang dan di saat aku susah. Iya dong. Aku inget banget aku pernah dikasih dia foto. Oh, itu kan sama-sama lagi merintis tadi ya, guys. Ampun maaf ya. Masih kamu sama gue. Terima kasih. Cuma karena gue dengerin ini gue ngambat. Oh, tadi itu udah enggak ngambat. Winda Ratna. Winda Ratna, guys, kalian harus tahu ini adalah istrinya sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tonton terus channel YouTube Ica. Dan tonton apa? Tidak terus suami lu. Halo, Bang Ojek, Pengkolan. Sebagai pemeran apa sih lu? Pemeran utama. Oh, pemeran utama, guys, suami. Udahin, semoga Winda sama suaminya langgeng, bahagia dunia dan akhirat. Amin, jadi ya. Maaf ya tadi gue ngeprank lo. Gue sedih aja sih sebenarnya, kayak kurang ajar juga ya pas ketemu gue dicuekin. Udah, tadi dia excited pas ketemu gue kayak keren banget, dan sebenernya gue juga bahagia. Apa sih? Ya udah guys, kalau gitu thank you semua nih guys, jangan lupa subscribe YouTube channel Ica Ocha.